Seterusnya nombor 2. Okey. Ini dia bagi 3 sebutan. Dalam jangkaan geometri, cari bilangan sebutan. Jadi dia nak cari n sama dengan berapa. Yang dibagi ni Sn. Jadi rumus Sn, kita nak guna rumus Sn yang mana? Okey, kita tengok R dia dulu. So, keluarkan A sama dengan 4.5. R dia sama dengan negatif 9 bagi 4.5. Jadi akan dapat R dia adalah negatif 2. Okey. So, kita akan guna rumus yang mana satu. R dia negatif 2. Okey. Jadi R dia ni R sama dengan negatif 2. Kalau kita moduluskan, dia akan dapat 2. Okey. Jadi kalau 2, kita kena guna rumus yang ni lah. Ingat cikgu ni, cikgu ringkaskan. Maksudnya kalau R tu, okey, bila kita moduluskan dapat besar pada 1. Maksudnya R yang asal tu 2 ke atas, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ataupun negatif 2 ke bawah, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Jadi kita akan guna rumus yang ini. Nombor 2 ke atas dan negatif 2 ke bawah. Tapi kalau dia di antara 1 dengan negatif 1 dengan 1, R tu duduk tengah-tengah, dia dalam keadaan pecahan wajar ataupun nombor perpuluhan. Ni kecil tak nampak, sorry, sebab cikgu baru tambah. Baru perasan, kena apa tu, kita kena tekankan point tu baru tak tertukar. Jadi kalau ada nombor perpuluhan dengan pecahan, guna 1, maksudnya 1 tu yang besar tolak R. Okey, tapi selain daripada tu, maksudnya R sama dengan 2 dan ke atas, R negatif 2 ke bawah, kita kena guna rumus R tolak 1. Ataupun kita moduluskan, kita dapat besar. Maksudnya yang ni adalah besar daripada, kita dapat ni besar pada 1. Jadi kita mesti guna rumus R tolak 1. Okay. Jadi R tolak 1, R dia apa dia? R ambil yang asal, negatif 2 tolak 1. Okay. Jadi kita akan guna rumus Sn yang, okay, cikgu tulis dulu lah rumus supaya tak confuse. Sn sama dengan A dalam kurungan Rn tolak 1 bahagi dengan R tolak 1. Okay. Ni rumus dia. Jadi Sn nya kita ganti dengan 7.69.5 sama dengan A dia adalah 4.5. Lepas tu R dia negatif 2. R ikut yang asal. Tengok R yang asal. Okey. Jangan tengok yang modulus ni. Ni untuk tentukan nak guna rumus mana. Bila besar daripada 1, maksudnya guna rumus R tolak 1. Okey. Negatif 2 kuasa N. N ni tak tahu. Jangan ditulis nombor. Okey, tolak 1 bahagi dengan, ataupun yang ni boleh ikut ni terus. Negatif 2 tolak 1. Jadi yang atas dia akan negatif 2 tolak 1 juga. Cuma dekat R dia ni ada kuasa N. Okey. Jadi bila kita dah dapat macam tu, okey, kita tekan kalkulator lah. Letak belah sini kalkulator. Okey. Ni 769.5 darab dengan negatif 3 lah. Negatif 2, negatif 1 darab dengan negatif 3 sama dengan, lepas tu 4.5 ni pindah, dia akan jadi bahagi 4.5. faham tak? Ok, sama dengan, jadi kita selesaikan dulu yang ni. Kita akan dapat 51 negatif 513. Jadi yang ni kita dah pindah, yang ni dah pindah, tinggallah negatif 2 kuasa N tolak 1. Tolak 1 pindah, dia akan jadi 512. Ni negatif tambah 1, so dia akan jadi ni lah, negatif 512. Jadi negatif 2 kuasa N.
Okey, cikgu letak sebelah sini. Negatif 2 kuasa N sama dengan 512. Kita cari 512. Negatif 2 kuasa berapa? Dapat 512. Okey. Jadi dalam ni mesti negatif 2 juga. Okey, jadi cari kuasa berapa. Okey. Jadi agak-agak kuasa berapa? Ini mesti kuasa ganjil sebab dapat negatif kan. Okey, kita cuba 2 kuasa 7. Oh, tak dapat, nak besar lagi. Ha, jadi kita test 9 lah. 9. Kalau 8 taklah. 8 kita akan dapat positif. Okey. Kalau kuasa genap. Jadi yang ni adalah kuasa 9. So kita ambil samakan dia punya indeks ni. Indeks dengan indeks samakan sebab asas dah sama. So kita akan dapat N sama dengan 9. Jadi soalan dia nak N. Okey, siaplah nombor ni. Okey, nombor 2 dah siap. Seterusnya kita tengok soalan mana pula. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 dia bagi 3 sebutan berturutan. Okey, iaitu X, 2X tambah 2X tambah 3 dan satu lagi 10X tolak 3. Okey, cari nilai yang mungkin bagi X. Jadi kalau jangan geometri dia bagi 3 sebutan, kita kena guna rumus R. Okey, R ni bahagi. Jadi kita ambil yang selepas bahagi dengan sebelum. Jadi kalau ada lagi sebutan, yang ni selepas bahagi dengan sebelum. Jadi kita samakan kalau ada 3 sebutan. Okey, jadi 2X tambah 3. Jadi dalam periksa biasa pelajar confuse lah. Kadang-kadang dia lupa ni janjang geometri, dia pergi tolak. Kalau yang minat janjang geometri pula, keluar soalan janjang aritmetik, dia pergi bahagi. Kalau janjang aritmetik kena tolak. 2X tambah 3 tolak X. Okey, macam tu. Yang ni bahagi dengan yang ni. Ni bahagi dengan yang ni. Yang ni bahagi dengan yang ni. Okey, 2X tambah 3. Okey, ni kita darab silang. Darab silang. Jadi kita akan dapat 2X tambah 3 darab dengan 2X tambah 3 sama dengan X dalam kurungan 10X tolak 3. Okay, jadi kita akan darabkan kurungan ni. 2 darab 2 dapat 4X kuasa 2. Okay, untuk tengah ni kita akan dapat 6X. Okay, senyum besar. 2 darab 3, 6X juga. Jadi tengah-tengah 6 campur 6 jadi 12X. Belakang 3 darab 3 jadi tambah 9 sama dengan 10X kuasa 2 tolak dengan 3X. Okey, lepas tu kita akan pindahkan yang ni semua meh belah sini. Jadi sebelah sini tak ada orang, kosong. 10 tolak 4 dapat 6X kuasa 2. Lepas tu X negatif ni, negatif 3. Lepas tu negatif 12X. Jadi berapa? Negatif 15X. Cikgu saja tulis supaya awak nampak negatif 3, negatif 12 dapat negatif 15. Nanti kan pergi tolak jadi negatif 9 pula. Okey, lepas tu jadi 9 ni tak ada geng. Pindah je belah sini, dia akan jadi tolak 9. Okey, jadi yang ni semua boleh bagi dengan sifir berapa ni? Boleh bagi dengan 3, betul? Jadi boleh per 3, per 3, per 3. Jadi dapatlah 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 3 sama dengan 0. Okey, lepas tu kita faktorkan. Jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat X sama dengan negatif 1 per 2. Satu lagi X sama dengan 3. Jadi masukkan dalam kurungan 2X tambah 1. Pindah jadi X tolak 3. Soalan nak apa tadi? Semua nilai yang mungkin bagi X. Jadi inilah nilai yang mungkin bagi X. Okey, lepas tu jadi nilai yang mungkin bagi X sama dengan 1 per 2. X sama dengan 3. Okey, soalan B pula. B, sebutan ke-6.
Okey. Sebutan keenam, jika x kecil daripada kosong. Jadi dia ambil x yang kecil daripada kosong. Jadi dia pilih x sama dengan negatif 1 per 2. Ha. Jadi dia nak cari T6. T6 rumus dia apa dia? AR. Ha. Jadi ni, ingat dia akan tolak 1. Okey. Jadi kalau T6, jadi dapat AR 5. Okay, masalah kita sekarang, A dia apa dia? A dia. Ha, kita gantilah A dia. Atas ni X. Maka A dia adalah negatif 1/2. Okey, kita ganti dulu dalam ikut jujukan ni. Sebutan yang kedua pula. Kita ambil kertas lain, kita conteng. Mana lagi kertas itu ni? Jadi sebutan yang kedua adalah 2x tambah 3, satu lagi 10x tolak 3. Okay, jadi kita gantikan dengan negatif 1/2. Negatif 1/2. 2 dengan 2 habis, 3 tolak 1 akan dapat 2. Lepas tu yang ni, ni dengan ni tinggal 5, negatif 5, negatif 3. Jadi dapatlah negatif 8. Tak nampak. Ni cikgu kira ni tadi. Ni kan tadi 2x buat kurungan tambah 3, 10x buat kurungan tolak 3 ni kita ganti. Okey, bila kira dapatlah jujukkan dia 2 negatif 8. So kita kiralah R dia. Jadi R sama dengan, ambil yang ni bahagi ni lah. Sebab ni pecahan. Tak berapa suka. Jadi dapatlah negatif 4. Jadi R dia negatif 4. So kita gantilah dekat T6 ni. A adalah negatif 1/2. Darab dengan R dia negatif 4. Kuasa dia kuasa 5. Okay, lepas tu tekan kalkulator. Ni kalkulator ni tak nampak ni. Pening banyak kalkulator. Okey. Jadi kita kena buat kurungan negatif 1/2. Okey, ayam tu pun nak belajar tu, bising dekat sini dengan anak-anak dia, dia bawa kuasa 5. Okey. Jadi akan dapat 5, 1, 2. Okay. Beres untuk soalan nombor 3. Nampak tak? Okay. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 ya. Bagi gambar rajah segitiga. Okay, didapati luas segitiga itu mengikut janjian geometri. Jadi kita kena guna rumus janjian geometri lah. Dia bagi luas segitiga ke 3. Jadi kita keluarkan sebagai T3. Okey, jadi T3 sama dengan 36. Hasil tambah luas segitiga ke 3. Maksudnya tu adalah segitiga ke 3 T3 tambah dengan ke 4 T4 sama dengan 54. Okey, soalan A, dia suruh cari nisbah sepunya. Maksudnya dia suruh cari R sama dengan berapa. Lepas tu dia suruh cari apa lagi? Dan luas, maksudnya A dia lah. Luas segitiga yang pertama. Okey, jadi mula-mula kita nak buat apa ni? Okey, dia bagi maklumat ni. Kita tukar pada rumus. Kalau T3 jadi AR berapa? Tolak 1, jadi AR2 sama dengan 36. Okey, persamaan yang ni pula T3 kan dah tahu 36. Kita gantilah 36 tambah T4. T4 ni boleh ganti AR berapa? 4 tolak 1, AR3 sama dengan 54. Lepas tu AR3 sama dengan 54 tolak 36. Dapat berapa? Dapat 18. Okey. Jadi T3 36, T4 18. Jadi makin kecil. Betul lah, segitiga tu kan makin kecil. Okey, jadi kita buat
Ini persamaan pertama. Okay, ini maksudnya kita dapat persamaan yang pertama. Ini persamaan kedua. Jadi yang R nya lebih besar ni, kita akan R3 ni akan bahagi dengan AR2. Jadi persamaan 2 bahagi dengan persamaan 1. Jadi ambil yang sebelah kanan, sebelah kiri, AR3 bahagi sama dengan, okay, bahagi dengan yang ni sebelah, ambil sebelah kiri sama sebelah kiri. Okay, lepas tu yang kanan 18 per dengan 36. Yang tertukar pula, ambil 36 bahagi 18. Okay. Lepas tu kita akan dapat ni A habis, R3 tolak 2 jadi tinggal R. 18 bahagi 36 dapat 1 per 2. Bila kita dah dapat 1 per 2, dapatlah R dia, iaitu nisbah sepunya. Lepas tu kita nak cari A. Nak cari A, kita gantilah dalam mana-mana persamaan ni. Kita ambil dekat persamaan pertama lah, kita ganti. Sebab persamaan pertama R dia kuasa 2 je. So kita ganti dekat A, R kuasa 2 sama dengan 36. A ni tak tahu, R ni kita ganti 1 per 2 sama dengan 36. Oops, ni ada kuasa 2. Jadi A sama dengan, kita tekan kalkulator, 36 bahagi dengan 1 per 2 kuasa 2. Tak nampak. Jadi kita akan dapat A dia 144. Okey, siap nombor 4. A baru. Okey, kita akan buat B. Okey, soalan B, hasil tambah luas segitiga ketiga. Maksud dia nak hasil tambah segitiga T3 hingga T10. Segitiga ke 10, T10. Jadi macam mana cara nak cari dia? Okey, jadi kita akan ambil, ni ada dalam rumus yang cikgu ringkaskan ni. Kalau kita nak kira hasil tambah sebutan ke 6 hingga 10, jadi kita akan ambil S10. Macam ni, kita akan ambil S10 sama yang hujung ni dengan yang mula-mula nak tolak tu mesti sama. Tolak dengan, okey, kita kena, kalau kita nak ke 6, jadi 6 tolak 1 S5. Kalau kita nak T3, jadi kita kena tolak dengan S2. Okey. Contohnya yang macam ni lah. Kalau S10, maksudnya kita dapat semua sekali daripada T1 sampai T10. Okey. Jadi kalau kita nak start daripada T berapa? T3 lagi kita nak. Jadi yang kita tak nak ni S2 lah, yang pertama dengan yang kedua tak nak. Jadi sebab tu dah kita tolak dengan S2. Okey. Jadi T3 sampai T10 ni kita akan dapat lah, sebab kita nak T3 hingga T10. Boleh. Kalau macam yang ni, dia nak T6 hingga T10. Jadi sini sampai sini S10 tolak dengan S5. Okay. Jadi kita cari S10 sama dengan, kita kena guna rumus yang mana? R tadi kita dapat 1 per 2. Okay. Kalau pecahan, maksudnya 1 tu lagi besar daripada pecahan. Jadi kita kena guna rumus 1 tolak R. Okay. Jadi A dia 144. Okay. Jadi dalam kurungan tadi ni kita catat. Jadi kita ada R dia yang ni, kita kena guna rumus 1 tolak R. Jadi bawah ni 1 tolak R dia 1 per 2. Atas pun sama, 1 tolak 1 per 2. Lepas tu letak kuasa dia. Kuasa berapa ni? Sini 10. Kuasa 10. Okey. Lepas tu kita cari pula S2. 144. 1 tolak 1 per 2. Kuasa 2. Dengan 1 tolak 1 per 2. Beza dia dekat kuasa tu je lah. Ya Allah, tak nampak. Okay. Beza dia situ je. Jadi S10 ni
Awak tekan kalkulator ni daripada dalam, darab, lepas tu bahagi dengan 1/2. Jadi awak akan dapat 287.72. Satu lagi yang ni awak akan dapat 216. Okay. 216. Lepas tu kita tolakkan. Bila kita nak cari T3 hingga T10, kita kena tolaklah S10 287.72 tolak 216. Dapatlah 71.72. Okey, siap nombor 4. Okey, soalan nombor 5 dia bagi apa tu? Dia bagi rumus TN. Jadi kita guna rumus TN ni jelah, tak payahlah nak guna nak tengok yang ni. Okey, so kita ganti je. Jap, soalan dia suruh cari nisbah sepunya. Jadi kalau nak cari R, kita mesti ada T2 bahagi dengan T1. Betul? Jadi kita carilah T2. T2 sama dengan ni N, sini N. Okey, kalau sini 2, maka sini kita ganti 2. Okey. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 8 tolak 2 dapat dah 3 kuasa 6. Okey. Lepas tu kita cari T1. T1 sama dengan 3, 8, tolak 1. Jadi kita dapat 3 kuasa tu 7. Okay, jadi kita nak cari R sama dengan 3 kuasa 6 bahagi dengan 3 kuasa 7. Okay, jadi kita akan dapat ni sini 6, sini 7. Jadi yang bawah menang . Jadi 1/3, 7 tolak 6. Jadi yang lebihnya 3 tu kat bawah, ada 1 lebih. Okey. Kalau awak naik atas, 6 tolak 7 dia akan jadi 3 kuasa negatif 1. Sama juga. Okey. Jadi R dia 1/3. Siaplah A. B, hasil tambah 3 lilitan berturutan selepas lilitan yang kedua terbesar. Okey, jadi yang ni sebutan kedua. Lepas tu kita carilah sebutan ketiga. Okey. Jadi T3 sama dengan 3 kuasa 8 tolak 3. So dapat 3 kuasa 5. Betul. Lepas tu T4. Mana ni? T4 sama dengan boleh congak je, 8 tolak 4. Jadi 3 kuasa 4. T5 sama dengan 3 kuasa 8 tolak 5 dapat 3 kuasa 3. Jadi kalau ikut turutan dia, T1 3 kuasa 7, 3 kuasa 6, 3 kuasa 5, T4 3 kuasa 4, 3 kuasa 3. Okey, itu turutan dia lah. 7, 6, 5, 4, 3. Dia berkurang 1. Cari hasil tambah 3 lilitan yang berturutan. Maksudnya yang ni lah selepas yang kedua. Okey, selepas yang kedua masih kena tambahkan yang ni. So, sama dengan 3 kuasa 5 tambah 3 kuasa 4 tambah 3 kuasa 3. Okey, tekan kalkulator. Awak akan dapat 3, 5, 1. Okey, siap nombor 5. Okey, nombor 6. Dia bagi 3 orang kanak-kanak dengan jisim mereka disusun secara menurun. Jadi, ada 3 orang kanak-kanak. Dia susun ikut jisim secara menurun. Jadi, yang pertama ni paling berat lah. 3 orang tu kita anggap T1, T2, T3. Jadi hasil tambah jisim, okey, hasil tambah jisim untuk ketiga-tiga mereka, okey,
Jadi kalau hasil tambah ketiga-tiganya, maksudnya tiga-tiga ni lah. Jadi T1 tambah T2 tambah T3. Okey. Adalah, jadi sama dengan 7 kali buat kurungan jisim kanak-kanak yang paling ringan. Jadi yang paling ringan T3. Lepas tu cari nisbah sepunya. Jadi kita kena transform Tn ni kepada rumus dia. Okey, jadi rumus Tn adalah Tn sama dengan Ar. Jadi yang pertama A, yang kedua Ar. Ini tak nampak. A, Ar dengan Ar 2. Kalau tiga sebutan yang pertama. Okey. Jadi A tambah Ar tambah Ar 2 sama dengan 7. Okey. 7 Ar 2. Okey, kemudian kita tengok A, semua ada A kan. Jadi kita boleh matikan A tu. Okey, habis A ni tinggal 1. Ni tambah R, ni tambah R kuasa 2 sama dengan 7 R kuasa 2. Okey, ni R kuasa 2 dengan R kuasa 2. Jadi dia akan jadi okey, semua dia akan jadi persamaan kuadratik lah ni sebab ada kuasa 2 kan. Jadi kita pindah semua sekali sebelah sini. Jadi 7 tolak 1 jadi akan jadi 6 R kuasa 2. R jadi negatif R. 1 jadi tolak 1. Sini kosong. Okey. Jadi daripada persamaan ni nak suruh comel, kita susun belah sini baliklah. Tak pun terus buat kurungan. Sama dengan kosong. So R sama dengan R sama dengan. Jadi awak tekan kalkulator. Jadi mod equation K2. Jadi A dia 6. Sebelah sini berterang kalkulator ni. Okay, A dia 6 sama dengan B dia negatif 1. C dia negatif 1. Okay, jadi dapat 1/2. Satu lagi. Okay, kita shift ABC ya. Kalau keluar poin-poin ni negatif 1/3. Jadi dapat 2X. 2R. Muncul tulis R ni kau tak perasan. Sebab tu kena tulis dulu bawah ni. Bawah masukkan ke dalam. Okay, ini 3R tambah 1. Okay. Dah siap dapat nilai R. Nisbah sepunya. Okay, siap dah nisbah sepunya. Lepas tu dia nak jisim kanak-kanak yang kedua terbesar. Okey, jika jisim kanak-kanak yang paling besar ialah 14.5. Okay. Jadi sebenarnya dia nak apa? Dia nak yang kedua terbesar. Jadi dia nak T2 lah sama dengan berapa. Lepas tu dia kata kanak-kanak yang paling besar ni, yang paling berat ni, berat dia adalah 14.5. Jadi ni A dia lah. Maksudnya A dia sama dengan 14.5. So kita guna rumus T2. T2 adalah AR je. Okey. Lepas tu kita gantilah A dengan R dia. Jadi A dia 14.5. Darab dengan R dia. R dia kita nak ambil yang mana satu ni? Okey, R dia kita kena ambil yang positif lah. 1/2. Okey. Jadi 14.5 darab 1/2. 7.25. Okay, kalau kita ambil R dia negatif, nanti dapat jisim negatif, tak logik. Jadi sebab tu kita ambil R dia yang positif. Okey, siap nombor 6.